Morning. Good morning. Nak ngono ae di sapa? Sing liyane gak di sapa. Mojo stamina, ambition, passion, style, talent, charm and charisma. 7 essential herbs to support male stamina. Herbal Mojo. Sudah siap berangkat semuanya. Yang di rombongan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om Edo sama Om John sudah di sana duluan. Jadi dari Surabaya ke Singapura, Manchester, lalu baru Houston. Ini gara-gara Om John pilih tiket yang muter. Om Johnnya berangkat duluan. Jadi ya, semoga perjalanan aman dan nyaman. Terus semangat semua, ingin segera balapan. Ini gate kita, Singapore Airlines, Singapura ke Houston di Amerika, di Texas, lewat Manchester, Inggris. Itu gimana itu? Jadi lebih dari 20 jam di pesawat, jadi transitnya di Inggris, baru ke Houston, Texas. Ini gara-gara Om John Bumi Harjo milih pesawat yang jauh, yang muternya paling jauh. Sampai di Houston setelah 13,5 jam Singapura-Manchester, 9 jam Manchester-Houston, semua keluar aman. Om Ditmartok, Ocha, bagus. Om Ri di belakang sendiri, semua sepeda selamat, itu yang paling penting. Kita nggak mau beli sepeda di sini. Dan kita akan memulai road trip menuju Kansas sambil mampir-mampir cari makan. 6 box sepeda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 box koper, ada 12 koper. Ingat. Masih bingung karena mobil yang kita sewa tidak ada, jadi kita harus mencoba mobil terbesar yang mereka punya. Kita biasanya pakai Suburban, itu bisa pasti bisa 3 sepeda dan beberapa koper, tapi ya kadang ini terjadi urusan reservasi, tapi mobil ini harusnya kita maksimalkan apa yang ada mobilnya. Masih cari satu mobil lagi. Mobilnya ganti lagi, kita kayak GTA ini, nyolong mobil terus dicoba. Cuman kalau GTA orang kok masuk, ini enggak, satasnya yang masuk ini. Ini koper sama apa sih? Keluarmu. Oke, okay. We can fit 5 people in here. Yeah. Just one, aman one. Akhirnya ada solusi kendaraan, karena mobil yang kita booking nggak tersedia, ya ini risiko traveling, nyetir sendiri, jadi kita dapat satu, ini nyebutnya minivan, tapi gede di sini, ini Dodge Grand Caravan namanya, 3 orang duduk di sini, dan koper dan 3 sepeda, lalu yang besar itu, mobil apa tuh? Ford Navigator, ini SUV raksasa, isinya 3 sepeda dan koper lain, dan 5 orang, jadi 3 orang di sini, 5 orang di sana. Ya, minimal kita bisa meninggalkan airport lah. Karena tadi sempat khawatir kalau mobilnya nggak ada. Ya, ini kadang-kadang... Kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya? Jadi Audax. Sepedanya dirakit. Ya, kompornya jadi kecil. Ada satu atau dua.
Nyepeda. Nyepeda. Jam 7:30 malam. Ya. 7:30 malam masih tren di sini. Jadi ya minimal dicarikan solusi. Jadi satu minivan dan satu full size SUV. Jadi saya pegang full size SUV. Om Dietmar sama Om Bray naik yang minivan. 3 orang di sini, 5 orang di sana. Jadi cuman itu kalau saya nggak sabar sama yang ini disundul-sundul tuh gede banget darat. Masa kita yang depan? Ya kamu di jalan tuh. Kan lebih air kalau yang kecil di depan ini kan kayak mata panah. Oh yang besar di depan belahan ya. Maksudnya gede loh. Ya sekarang tinggal urusan administrasi karena tuker mobil. Setelah itu kita bisa berangkat makan dulu ya. Karena ya, kita harus 2.5 jam ke Austin. Oh. Ya makan dulu. Karena kalau nggak makan di sini, makan di tempat tujuannya. Kenyang duluan apa kelaparan? Pilih kenyang duluan. Favorit makan di Amerika. Jadi goreng. Steak goreng, T-bone steak, bonus pancake. Omri pilih omelet segede gajah. Bonus pancake. Ya, ini kita kalau di Texas itu tradisinya adalah makan barbecue. Orang Texas itu mania sapi. Jadi sapinya di smoke, nanti di sini kelihatan. Di smoke itu diasap berjam-jam. Berjam-jam banget. Jadi dagingnya bisa empuk seperti agar-agar. Dan di sini harus adil. Jadi antrinya itu tidak duduk di meja tapi harus benar-benar harus antri. Antri mengular gitu. Karena itu satu-satunya cara paling adil. Nah, ada banyak barbecue yang terkenal. Kita tahun lalu pergi ke yang nomor satunya, yang antrinya sampai 7 jam. Kita tidak punya banyak waktu tahun ini, jadi kita ke Terry's Black. Ini masuk termasuk salah satu yang terbaik di Texas, negara bagian Texas. Dan dia buka setiap hari, sehingga antrinya tidak terlalu parah. Moga-moga kita tidak sampai 1 jam bisa dapat makan. Ini Sabtu brunch ya, jam 10.30 buka, antriannya sudah seperti itu. Jadi luar biasa, dan nanti kita lihat makanan seperti apa, dagingnya seperti apa. Jadi orang Texas itu sangat fanatik soal bagaimana mengolah daging sapi. Terry's Black Barbecue, kita nikmati. Ya, ini sama Om Ray, nanti yang review dagingnya dia, karena dia ahli makanan. Jadi kita lihat antriannya, ini belum buka ya. Dia buka 10.30, ini belum buka. Tapi orang sudah mulai ngantri, ya untung kita dekat hotelnya, jadi nggak perlu lama-lama antrian. Kalau misalnya benar-benar ramai bisa 2 jam antri mungkin. Tapi ya itu tradisinya makan barbecue di Texas. Oh, asal informasi aja, yang nonton episode tahun lalu kita Unbound Gravel, kita lagi podcast di dalam rumah, yang ada lampu matinya itu, rumahnya persis di belakang asap itu. Itu rumah yang kita sewa tahun lalu, persis di belakang tunggu itu. Itu tempatnya, ya sekarang kita kembali ke sini. Jagung, roti jagung, sama pickle. Sekarang kita pilih daging. Yeah.
Okay. Oh, sure. Yeah, big buddy. $1.99 to $0.92. So how much do they? All right, you two. Well, it's pretty good. They're pretty big. Ooh. Yeah. Which you do? Well, let's just try four slices in. Right. One, two, three. We'll take that one as well. No problem. Udah nelan muda dari tadi. Ayo, ayo, ayo. Ini beef ribs, juicy kayak agar-agar. Dan saking juicy-nya, lihat ya. Ini buat Om Rey. Oke. Kalau motong. Pakai pisau plastik aja terbelah. Iya. Ya, Dianu dari anunya. Tanpa ditarik, jago. Digoyangkan aja lepas. Hah? Digoyang lepas? Wih, mantap. Aduh. Benar-benar istimewa. Bedanya sama Pixies. Ini tokonya Om. Yuan Pelota ini kafenya. Oh, Yuan Pelota kafe. Kafenya Melo Johnny tokonya. Ya. Ini lihat banyak cyclist-cyclist di sini masih belum pulang. Melo Johnny time. Johnny time, guys. Ya, kita kalau ke Austin, Texas, seperti tahun lalu, mumpung di sini, ke toko sepeda paling terkenal di sini ya Melo Johnny, miliknya Lance Armstrong, sekaligus nanti ngopi di Juan Pelota, kafenya dia. Seperti biasa, Melo Johnny itu plesetan dari My Lord John, artinya Yellow Jersey, karena Lance Armstrong dulu menang 7 kali Tour de France. Juan Pelota itu plesetan dari satu bola, karena Lance Armstrong itu dulu pernah survive dari kanker testis, jadi bolanya tinggal satu, makanya nama kafenya satu bola. Jadi seperti tahun lalu, kita akan mampir sini untuk lihat-lihat, dan mungkin Om Rey akan apa? Apa? Nah, ini kan tempat inget dulu ya, yang saya bilang bagus dulu ya. Nah, ini start point-nya yang saya nggak bisa back to home itu. Ya, startnya di sini itu. Nah, jadi kita lihatlah di dalam, siapa tahu nanti Om Rey akan. Ya, oke, bahasa pantom. Untuk ngukur tekanan ban, cuma berujuk. Ayo, apa judulnya, ayo. Sapida. Lihat dulu. Oh, no. Masalahnya nggak ada yang S. Oh, masih ada anunya. Masih ada longgar-longgarnya. Gitu. Sepeda Pat Ngadon yang dipakai Lance Armstrong menang di Alpe d'Huez tahun 2001. Ya, di belakang kita Pak CEO Subjersey sedang gelap mata. Dia sebagai pengusaha industri sepeda ikut membantu memperkaya orang industri sepeda yang lain. Namanya Lance Armstrong. Ya, itu masa gelap mata? Terang ini pencerahan. Riset. Jadi dia kalau mau riset, ya, itu tumbas di sini. Nah, jadi kalau di sini habis $1,000, nanti dia bikin bisa jadi miliaran di Indonesia. Sekarang beli dulu. Nah, nanti soal jadi nggak jadi urusan nanti. Ya. Yang apa penting apa riset. Apa itu? Riset. Eh.
Buat belajar ini, buat belajar. Buat belajar. Dari dulu nggak pernah belajar, sekarang baru belajar. Anda mungkin melihat di layar mataharinya kayak gini ya, Mri ya, Mri pakai topi. Nah, terus suhunya sebenarnya hanya 30-32 sekarang. 30. Tapi 30 di sini itu kita sulit menjelaskan ke teman-teman mungkin di Indonesia, karena di Indonesia itu lembab. Di sini tuh kering. Jadi panasnya itu apa ya, kayak nyentrong ke tangan, dan di sini kering terus. Kemudian gerah ya. Jadi kalau kita cerita misalnya ketika ikut unbound gravel, cuacanya panas, suhunya cuma 30, teman-teman bilang itu kan nggak sepanas di Jakarta atau di Surabaya ya, atau di Indonesia. 40, ya. 42 gitu ya. Tapi panasnya beda, karena ini kita nggak bisa keringetan di sini, kita kering terus. Jadi ketika sulit bagi saya menjelaskan, saya kehabisan air selama 30 kilo, 40 kilo, itu sulit menjelaskan. Yang teman-teman bisa membayangkan panasnya itu seperti apa. Ini kering sekali di sini. Ya, kulit ini kan enggak gladoki. Ya, kayak ngelupas-ngelupas. Jadi memang panas itu bisa beda. Panas di Indonesia dengan panas di sini. Kita sekarang ada di Oklahoma City, di pinggirannya. Kita istirahat di sini tadi malam untuk pecah perjalanan dari Texas ke Kansas. Sekarang tinggal 4 jam naik mobil dari Oklahoma City ke utara, ke arah Lawrence, Kansas. Kita akan station di Lawrence selama 5 hari sebelum geser ke lebih dekat ke Emporia untuk balapan weekend depan, untuk event weekend depan. Jadi ya, ini perjalanan di Midwest, di Amerika ya, kita mandiri. Andre dengan cemilan kesayangannya udah siap kemana-mana. Ya, moga-moga aman perjalanan hari ini. Kita sore sampai di Lawrence, kemudian kalau sempat kita akan melakukan sedikit goes santai untuk muter kaki, karena sudah lebih dari 3 hari nggak goes. Karena besoknya kita akan simulasi rute event. Nah, Om John Bumiharjo dan Om Edo terbang dari Los Angeles sore ini, akan bergabung di Lawrence juga malam ini. Jadi malam ini seluruh tim komplit. Siap. Jalan ke Kansas. Jalannya ya. Dia dari tadi tanya terus, di jalan makan apa? Kamu pengen makan apa? Chick-fil-A sampai ya udah, itu pengamukaman kita menuju Kansas dari Oklahoma City. Akhirnya go west. Oh, terus kayak beda. Ya. Sepeda siap, GoPro-nya siap, rider-nya hampir siap. Let's go. Sudah boleh
jam berapa kerja? Hari pertama goes di Kansas, kita ngambil rute santai orang-orang Lawrence goes. Jadi kita nama rutenya Lake View karena memang ini ada danau. Dan ini termasuk rute pemandangan. Cuman kebetulan hari ini anginnya kenceng banget, oleh terus kita malah yang belum sempat manasi kaki goes sebelum simulasi Unbound. Kencang dan ada kemungkinan 30% hujan. Berarti strategi ban bisa berubah, macam-macamnya bisa berubah. Om Rey. Jangan lupa.
kondisi yang ini dengan saya. Ketipan. Apalagi yang badannya kecil sih. Seperti pasio di depan. Morning. Good morning. Nak ngono ae disopo? Sing ngene gak disopo. Ya ini om ini pele gender. Saya cari potong yang besar. All right, good morning everybody. Welcome to the University of Kansas. Ooh, Min. Save me! Right. That'd be a perfect place to be. They have men and women's hands. Okay. So, go. Wow. Obviously, I don't play basketball, so I get track and field in Calendwood, so... We're very known for our track and field as well. Yeah. Wow. Ya, kita memang mau sepedaan, tapi di saat hari santai, mumpung nggak ada latihan, kita jalan-jalan ke Kansas City, kita ke Arrowhead Stadium, ini stadionnya Kansas City Chiefs, tim NFL, tim favorit saya. Dan ini kapasitasnya 77.000 orang, dan ini tercatat di Guinness Book sebagai stadion outdoor paling berisik di dunia. Ini patung... Patung Lamar Hunt. Lamar Hunt itu pemiliknya Kansas City Chiefs sekaligus salah satu pendiri Liga NFL di Amerika. Kelsey. Biasanya orang beli yang Mahomes, saya sudah punya yang Mahomes, tapi pengen beli yang Kelce. Ini orangnya. Ini kalau mau beli online, nggak mau ngirim ke Indonesia. Jadi harus mumpung di sini, bungkus. Oh, 2, 3. Ya, pagi ini kita memaksakan diri latihan karena cuaca buruk terus sepanjang pekan. Kita hampir tidak latihan dan itu tentu sangat tidak baik untuk event hari Sabtu. Jadi sekarang ini hari Rabu, hari Wednesday, dan kita sepakat tadi malam
Oke, kita paksakan hari ini latihan dan kita di kota Lawrence, kita tidak di Emporia. Ini kira-kira hampir 1 jam dari Emporia. Kenapa di sini ya? Karena kita memang memutuskan sebelum ke Emporia, base campnya di sini. Dan di sini sebenarnya juga ada rute gravelnya yang agak mirip dengan Emporia dan banyak pembalap-pembalap pro itu sebelum ke Emporia juga ke sini dulu. Kenapa di sini? Karena ini kota yang sangat gaul, yang sangat kondang Kansas, karena di sini ada Universitas Kansas. Jadi banyak anak mudanya, banyak orang aktifnya, kemudian ada beberapa atlet yang kita kenal memang tinggalnya di menetap di sini sebelum ke Emporia, dan di sini ada rute tempat latihan mereka sebelum ke Emporia. Rute yang kita coba lewati hari ini namanya Gravel Rush Lab. Rush itu dari nama Rebecca Rush, perempuan yang pernah 7 kali juara dunia endurance dan MTB. Dia juga pernah juara Unbound 200, pernah juara Unbound 100, pernah juara XL juga pernah. Dan dia, ini rute favoritnya dia untuk loop latihan. Jadi satu loopnya 31 kilo, kalau mau di loop 2-3 kali juga bisa. Dan itu di sekitar kota Lawrence. Jadi ya, cuacanya kebetulan di Lawrence juga sedikit lebih baik daripada di Emporia. Ini minggu ini memang kalau mengikuti berita di mainsepeda.com, sepekan sebelum Unbound Gravel itu, setiap hari ada peringatan pemerintah, ancaman hujan badai. Malah di Emporia sempat hujan es. Jadi kita akan, kita harus latihan hari ini, apapun cuacanya. Kalaupun hujan tadi pun kita sudah niat akan berangkat. Jadi ya, sekaligus ini kan Go West di kota Lawrence, kita sudah ke toko sepedanya yang bagus banget, Sunflower Bike Shop itu, ketemu dengan Dan Hughes di situ, ketemu dengan orang pertama yang menjadi juara Unbound Gravel, dulu namanya Triti Kanza. Jadi ya kita banyak aktivitas juga di sini yang memberi episode khusus untuk Lawrence. Ya, kita lihat nanti rutenya seperti apa. Yang jelas kita sangat bersemangat hari ini karena kita semakin saat ini semakin dekat dengan Unbound Gravel. Sorry. Tadi gearnya soalnya gede. Udah. Tonton aja. Menghindari tragedi. Jatuh kayak kemarin, gak mau jatuh lagi. Gak siap soalnya tadi. Woi, sewoi. Yap, ayo. Oke. Keren banget.
turun naik turun harus ada intervalnya ya. Iya. Gak bisa main cadence kayak di road. Ada powernya. Iya. Powernya gede terus dari tadi. Iya. Dan kita ngelewati kawasan perkampungan. Ada keledai, kuda, sapi. Ada juga. Okay. Ada jupe juga tadi. Ada jupe. Iya. Tapi lo berikutnya hodo-hodo ya. Masih jauh sama juga. Om Ditmar, ini seperti Belgia. Betul. Naik turun terus dan banyak flat. Banyak rumput yang bagus, hijau, luas. Baunya juga sama, bau peternakan ya. Bau mendur. Bapak CEO, bagaimana rutenya hari ini? Enjoy. Enjoy. Oh, masih agak sakit habis jatuh ya. Bahayanya kalau suhu agak dingin begini. Sekarang sekitar 19 derajat Celcius adalah kita tidak merasa haus. Padahal harus terus ingat untuk minum. Okay, fried rice ready. Yeah, bro. Ramen. Topinya banyak. Ya, tiga dan empat orang yang pintar masak. Yang dua ini cuma tahu makan. Saya cuma bisa lihat sekarang. Masuk dong. Kamu yang mana? Yang 100 dan 200 mile lantai 3. Kamu sama Simon. Ini mau ngambil apa tuh respeknya dari sini. Si Andre dulu. Perfect, thank you. And he bought some travel socks, I believe. Would you buy some more extra socks? And large and large. Ini habis ngambil, ngambilnya gampang, tapi habis ini ngikutnya yang sulit. Ya, ini antrian ngambil respect, sama nanti ada kayak parkir buat support crew dan lain-lain, ada urutannya, harus sendiri-sendiri, harus ID sendiri, jadi kalau di Indonesia suka titip, di luar negeri harus disilpin sendiri, nggak boleh titip orang. Harus tunjukkan kartu identitas dengan foto,
kita tim dari Indonesia pakai batik semua. Kebetulan batik saya batik Banyuwangi, warnanya warna unbound. Kalau John kayak orang mau kawinan. Hitam, hitam. Atasnya doang nggak hitam. Lebih kecil sekarang, ini dipasang di depan handlebar. Pakai SIM Indonesia mau. Ini buat masang nomor di handlebar. Thank you. Thank you so much. You're welcome. 491. Gadis, ini sangat penting. Kalau nanti kena lumpur, ini untuk cukup lumpur. Dapat macam-macam lagi. Dapat bidon. Dan macam-macam di dalamnya. Ini apa? Ini Android kan? Excited. Checking in. Lagi check in. Unbound 100. Siap. 2857. I'm not even going to try and pronounce it. Dietmar. 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 German and then our last one is Dieter. Got it. First one to get it. Thank you. Here's that and then over there. Thank you. All right. Very much. Enjoy. Happy di 100 ya. Di 100 ya. Yang penting finish. Asik. Kita unboxing the goodie bag. Tadi kan kita udah ngambil nomor, terus dikasih t-shirt sama dikasih kaos kaki unbound gravel. Snack. Ini berarti kita udah sah ya? Sah dong. Sah, tapi belum finish. Oh ya, dapat snack. Dapat buff nih. Coba dibuka buffnya apa nih, keren banget. Coba pegang. Itu. Wey, kita dapat ini juga. Bidon. Garmin Unbound Gravel. Hey. Yeay, hey. Bidon. Nah, ini cuman iklan. Ini apa nih? Oh, ini kayak bottle holder gitu ya? Iya, Mi. Iya. Ini bottle holder gitu ya? Iya. Supaya nggak kepanasan atau kedinginan. Dapat apa lagi dalamnya? Oh, ini. Ya, semacam... Oh, untuk nyimpen-nyimpen kartu kali ya. Kalau misalnya kita lagi sepedaan. Banyak banget isinya. Ada majalah, sisip Emporia, sama Unbound Gravel. Ini apa ini? Kalau nggak salah tutup mata ya? Oh, tutup mata. Ditutup mata. Kamus butter. Apa itu? Tahun lalu dapat. Wah, aku dibeli nih. Ini. Oh, ini sendok. Bolak-balik kartu. Bolak-balik kartu. Ya, kalau di jalan kita mau makan-makan piknik dulu, kita bisa pakai ini. Oke, Bos? Ada jatuh. Oh, ada strok waffle. Ini lumayan ini energi buat nanti kalau lapar. That's all. Semoga besok lancar finish. Amin. Ya, jadi ini gedung namanya Lyon County History Center, jadi kayak semacam museum lokal. Jadi normalnya sehari-hari memajang produk-produk UKM lokal sama sejarah lokal kawasan Lyon ini. Jadi kota Emporia ini berada di dalam semacam karisidenan Lyon namanya. Nah, gedung 3 lantai ini digunakan untuk pengambilan respect. Sudah selesai semua. Nanti kita cek isinya apa aja, tapi buat kita yang paling penting adalah tanda mobil ini, karena Omri dapat warna yang berbeda dan kita butuh beberapa warna berbeda karena nanti ada 2 tempat pit stop untuk
200 mile dan itu seperti satu kota di booking untuk parkir mobil peserta. Nah, karena kita punya kru sendiri dan kita punya 2 set kru, jadi nanti kita butuh mobil kru kita menggunakan ini, dan mereka harus mendapatkan parkir yang strategis supaya nanti ketika kita masuk ke kawasan pit stop itu kita tidak perlu mencari-cari dan kita langsung bisa berhenti, makan, istirahat, sepedanya dibersihkan, diservis, kita jalan. Jadi ini sangat-sangat mahal dan sangat-sangat penting, karena ini menentukan kita nanti bingung cari kru atau cepat dilayani. Karena ini hanya untuk yang punya pasukan sendiri, istilahnya. Kalau yang tidak punya pasukan bagaimana? Mereka menyediakan relawan-relawan, istilahnya crew for hire, bayar kalau nggak salah $80. Jadi nanti ada tempat di mana tas-tas bisa dititipkan dan lain-lain. Tapi karena grup dari Indonesia ini agak banyak, kita butuh pengalaman dari tahun lalu juga, lebih baik kalau punya kru sendiri. Kita, kru kita nanti Hershey dan temannya akan datang dari Colorado hari ini juga. They were like, and I'm like pushing 400 in the back there to catch up. I'm like, Om Dietmar sama Om Ray beli asuransi. Berapa? $80? $80 untuk beli gelang karet yang ada nomor teleponnya. Jadi kalau ada anak hilang, tolong hubungi ini. Kalau menemukan dia, tolong hubungi nomor ini. Om Ray mana? Ya, Unbound, nomor teleponnya ini. Jadi kalau ketemu Om Ray kehilangan ingatan atau apa, kontak nomor ini. Kenapa harus pakai itu? Mungkin karena Om Ray pengalaman tahun lalu tidak terlayani oleh service crew. Salah, saya tanya. Iya. Crew for hire, dipilih enggak? Kamu bilang dipilih. Ketika dipilih terus katanya, aku enggak milih. Nah, ini jebak, ini loh, lain. Loh, kita kan menawarkan asuransi kepadamu. Nah, kalau seandainya kamu nanti terlantar, kita semua sudah pulang ke hotel, ada apa-apa, kamu kan bisa kontak hubungan nomor ini, kayak gitu. Jadi, ini asuransi supaya Om Ray tidak hilang, dan kalau ditinggal ada yang nemani. Siapa tahu yang jemput cewek cakep, ya kan? Tapi ya kita tidak keberatan karena dapat tambahan makanan di setiap pit stop. Oh. Pilihan bebas ya. Berarti terutama Om Ray dan saya memang ya suka nyemil. Yeah. Ya. Berarti oke. Okay. Dapat makanan ya. Dapat makanan tambahan. Ya, salah saya sih waktu itu bilang klik, ya klik, saya nggak ngeklik. Klik-klik semua, ambil. Pokoknya klik-klik-klik-klik kan tinggal bayar. Mahalan John 20. Yang paling mahal Ocha 2400. Nah, itu sama Ivo benar. Yang paling mahal Ivo 4900. Dari Indonesia. Hai. Yes. Yeah. My wife is Indonesian. I spent 5 years in Indonesia. Thank you. Where are you from? Indonesia. Hello. Mostly Surabaya. Surabaya. Yeah, yeah. Batik is from Indonesia. How about batik? Yeah, that's the point, wearing batik. This is awesome, you guys traveling this far. Thank you. We thought it's going to be like a wedding thing. It should be fun. Yeah, I didn't finish last year, so yeah. Are you doing 100, the 200? No, 200. 200, yeah. Man, you guys are No. Wow. Some of us doing 100, some of us click the wrong one, get 200. Lucky you! Thank you. Awesome. Where are you from? Well, Dallas? Texas, yeah. Oh, okay. From North Texas. Yeah. But, yeah. Is that Indonesian or Dallas police? From, be careful. From Duri. Duri. Central Sumatra, Pekanbaru. Oil. Oh, okay. Oil place, yeah. Thank you. It's been 5 years. That's where I met this beautiful lady here. Love of my life. You all have a good ride. Thank you. So are you doing the 100 or 200? I'm only doing the 50. I'm too old to be doing what you guys are doing. No, you come too far. You do 2 laps. Yeah. I could do that too. Yeah. Thank you. Okay, you. Bye-bye. Have a good ride. Teman-teman, tahun lalu ketika kita ke Kansas ketemu Mas Ari Suryanto ya, dari Virginia. Tahun ini waktu tadi ngambil respect, ada orang, maaf belakangnya, Iwan. Jadi Mas Iwan, nama lengkapnya kalau pengen stalking, Maulana,
Kurniawansyah. Maulana Kurniawansyah. Panggilannya Mas Iwan. Aslinya dari Jakarta tapi sudah 10 tahun tinggal di Qatar. Ya, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Jadi ya ikut yang tahun ini ikut yang berapa? Yang ini tahun ini ikut 200. Itu salah klik atau memang pengen? Ya, udah sekalian aja lah kecemplung. Kenapa kok tiba-tiba pengen ikut handball? Sebenarnya sih gara-gara tahun lalu juga, gara-gara Mas Agus, Mas Om Ray bikin video waktu itu kok kayaknya seru ya. Terus kebetulan juga di komunitas kita ada satu lagi yang hobi juga ngobrol, yuk ikut yuk. Ya sudah. Ikut juga dia? Iya ikut. Namanya Mas siapa? Namanya Mas Riza Wibawa. Riza Wibawa, dia ya, OTW ya dia? OTW, OTW ya. Ini. Wah dia paling berani ya, datang last minute ya? Iya. Dia udah jalan-jalan dulu di Houston latihan. Hari ini jalan dengan temennya, dari temen lamanya di Houston. Temennya ikut yang 100, dia sama saya ikut yang 200. Ya nanti kita ketemu di start line. Insya Allah. Jadi kalau di Qatar rutin? Sekarang lumayan rutin, cuman kalau udah mulai summer kan udah terlalu panas ya. Jadi kadang-kadang kita sepedaannya di malam supaya nggak terlalu nyengat. Tapi di sana kan lampunya terang kalau malam. Oh, terang. Makanya kalau sepeda kita full light. Full ya, keren. Kalau kita malam full light. Kita kalau malam apa? Nggak ada. Jarang. Tapi nanti di sini kalau malam nggak ada lampunya mas. Udah diajarin. Udah diajarin. Lampunya. Dia pakai lampu Innova tuh. Nah ini, kalian tadi juga cerita komunitasnya banyak di Qatar. Ada beberapa. Jadi tiap-tiap daerah punya kayak komunitas kecil sendiri, tapi ada komunitas gedenya juga sendiri yang ngurusin semua pesepeda di Qatar. Kalau yang dari Indonesia sendiri komunitasnya? Oh enggak, itu komunitas Indonesia. Oh iya? Iya. Anggotanya berapa orang? Kalau dihitung total, mungkin setotal ada 100-an. Kalau dihitung jari, jari sih nggak mungkin ya. Pinjam-pinjaman jari. Iya, jadi maksudnya kalau dihitung benar-benar total mungkin ada, mungkin nyampe kali 100-an. Tapi masing-masing klub yang kecil-kecil itu ya mungkin 50, 20 tergantung. Oh, jadi ada sendiri-sendiri tapi mana ada klub besarnya? Ada, gitu? Ya ada kayak komunitas besar yang menaungi. Jadi kayak komunitas, kita bilangnya Kopi. Kopi? Iya, komunitas pesepeda Indonesia di Qatar. Kopik? Iya. K-O-P-I-Q. Kopik. Kopik. Karena kering lah. Oh kering. Iya panas kering. Jadi tadi kita waktu jalan diskusi kan. Oh dia dari Qatar. Pasti kalau panas kering dia aman. Tahu Qatar? Tahu lah. Tahu Qatar di mana? Beruang kutub dah hitam. Iya. Yang pakai punduk itu punduk di atas lo ya. Jangan mikir punduk lain lo. Itu yang hidup itu kayak gitu. Ya jadi ya. Seru juga sih ketemu teman-teman juga, ya minimal kalau kita sengsara ada. Sulit menjelaskan ya mas ya, bagaimana cuaca perbedaan itu. Kadang-kadang kalau kita lihat komen, ya kita dalam hati gini aja lah, kan sulit menjelaskan, nggak sama dengan di Indonesia. Heat stroke emang beda kalau pas lagi kering. Iya kak, jadi bisa heat stroke. Ini kan hari ini agak panas ini ya, hari ini agak panas. Kemarin hujan. Angin. Moga-moga nanti hari Sabtu bersahabat ya. Katanya Om Tuan, nanti kemungkinan kita dapat semua. Panas, angin, hujan, lumpur, dapat semua. Kita dapat yang sejuk dan tidak berangin, nanti anginnya khusus ikut Om Ray. Wah oh, jangan gitu, gue mau ikutin dia. Nggak, tadi ada yang bilang, it's raining, ya, but it's, areanya begitu luas gitu kan. Kalau ketika ada perkiraan hujan, ya kan emporianya hujan. Kita kan goesnya nggak di emporia. Kita baru 5 mil udah keluar emporia. Jadi, ya siapa tahu kan hujannya di sini, hujannya 50 kilo di sini, 100 kilo di sini. Ya kan mungkin omri lagi di sini hujan, omri lagi di sini hujan, kita nggak. Nah, aku pergi sama kamu kemana-mana kehujanan. Kalau nggak hujan angin. Kalau nggak hujan angin. Nah, ke tahun lalu kan enggak, karena aku terpisah dari kamu. Nah, sekarang aku satu kategori sama kamu, jadi kan. Ya makanya soalnya. Dia juga punya asuransi. Dia punya asuransi. Oh ya ini juga tadi dengar katanya meskipun di Qatar komunitasnya jersinya juga pakai merek Indonesia. Oh iya. Ya. Pakai merek Sub juga. Pakai merek Sub. Ya, jadi terima kasih mas support brand Indonesia. Ya. Mantap. Oh ini ada CEO-nya seneng mas. Karena dia itu terhitung ekspor. Ya. Ya kita lagi pesan lagi kok. Oh lagi pesan lagi. Kalau
belum jadi langsung diomong. Iya, langsung diomong. Nanti gampang lah. Ya, makasih Mas Iwan. Yuk, makasih. Kita enjoy weekend ini ya. Ya. Mojo y stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma. 7 essential herbs to support meal stamina. Herbo Mojo.